propan point remover ya. Penta point remover. Remover ini adalah ini suatu zat cair yang berguna untuk mempermudah dalam pekerjaan kita mengelupas cat lama ya. Untuk pemakaiannya kita cukup kocok-kocok dikit-dikit ya, kemudian kita aplikasikan ke cat yang sudah lama. Mari kita coba bagaimanakah nanti hasilnya. Ini satu botolnya sampai berapa bang? 200.000. Wah 200.000 larang tuh bang. Pernah emu nanganunnya 46 patang. Oh ya 200.000 4. Oh 200.000 dapat 4 maksudnya iya. Nah ini cara mengaplikasikannya, ini cukup mudah seperti kita mengecat ya. Kemudian kita tunggu sekitar 3-10 menit itu dalam botolnya itu ada tulisannya. Ya. Ya ini yang sudah saya anu tadi dan ini hasilnya bisa bagus dan mudah. Mudah mas ya? Mudah. Mudah. Ya. Coba lagi mas. Iya agak mudah sedikit ya daripada agak pakai itu susah tadi. Dan bagi teman-teman yang menggunakan cairan ini harap hati-hati, ini kena meripat itu seperti lombok setan. Seperti lombok setan rasanya sangat pedes sekali. Hati-hati, ekstra hati-hati ya. Jangan dari sini, pak di sini. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengelupas agar mudah, diantaranya yaitu dengan menggunakan es batu ya teman-teman. Air es batu itu bisa digunakan untuk mengelupas ini ya. Mungkin bisa dicoba, saya pun belum pernah mencoba ya. Apa kayaknya kurang anu mas? Ya ini kalau yang sudah pada melundung pada ini. Oh iya iya ya. Ini kalau yang sudah ya, ini sudah pada melundung. Melundung dan oh iya ini bu. menggelembung seperti ini yang sudah menggelembung berarti iya langsung bereaksi ini. Nah ini yang sudah ini kelihatannya ini sudah melentung-melentung seperti ini yang bantung, sudah ya. Jadi kita tinggal menggosoknya, menyekrapnya ya, membuatnya menggunakan scrap. Itu hasilnya di bawah sudah terkupas semua. Ini alternatif lain selain menggunakan scrap ya, ini karena scrapnya cuma satu, ini teman kita menggunakan centong cetok ya. Sintelesin teman gampang. Ini ya gampang kok. Ini yang sudah mudah ini basah, berarti kurang kantel mungkin. Ya, kurang apa? Mungkin ya jadi kantel banget kak. Oke, demikianlah tadi sekedar bagi-bagi pengalamannya untuk bagi Anda yang mencari tutorial ini, semoga mendapat iya. Inspirasi apa maksudnya? Iya, saya iya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.